Mas Al. Malam ini kamu tidur sama saya. Serius, Mas? Kenapa? Iya, tidur sama saya. Udah sana mandi. Mas, aku masih bisa ketemu sama Rena kan? Saya bilang mandi, mandi. Nggak usah banyak tanya. Lagi Rena udah pulang. Emang Rena tuh sebenarnya tinggal di mana sih, Mas? Di rumah omanya. Bukannya mama kamu tinggalnya di luar ya, Mas? Udah balik ke Jakarta? Mandi. Surya lagi. Dia pasti nungguin kabar gue nih. Handphone gue rusak. Hujan deras, Pak. Jalan banjir dan banyak pohon yang tumbang. Akhirnya polisi menutup sementara akses menuju rumah Bu Rosa. Handphone gue mati lagi. Ini mama pasti nyariin Rena nih. Ren, saya pinjam handphone kamu dong. Oh, oke. Halo? Halo, Sus. Mama udah tidur? Oh, iya, Pak. Ibu udah tidur, Pak. Mama ada nyariin Rena? Tadi sempat nanya, Pak. Tapi saya bilang Rena akan telepon Ibu. Abis itu Ibu tidur. Oke. Gini, Sus, ya. Untuk hari ini Rena belum bisa pulang dulu. Soalnya tadi ada pohon tumbang, nutupin jalan, jadi akses buat ke rumah tuh nggak bisa. Tapi Rena baik-baik aja kan, Pak? Rena baik-baik aja kok. Kamu terus awasin mama saya, ya. Jangan lupa mama disuruh minum obat yang dari psikiater supaya mama gak panik lagi. Kalau ada apa-apa, hal sekecil apapun kabarin saya. Baik, Pak. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Makasih, Ren. Sama-sama. Oh iya, handphone saya sekalian tolong di servis ya. Oh iya, Pak. Rusak soalnya. Siap. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Ya. Dan tasnya Ren. Oh iya, makasih ya, Ren. Mari, Pak. Ya. Sayang, Bobo di sini. Mau gendong. Mau gendong? Oke. Mau gendong depan atau belakang? Belakang. Oke. Ayo. Gendong sini. Elsa. Iya, sayang. Kamu dengar sendiri kan? Dokter bilang kalau kandungan kamu itu lemah. Gimana kalau kamu berhenti kerja aja mulai sekarang? Kontrak kerjaan baru kamu belum ditandatangan kan? Belum sih, sayang. Ya udah, tolong, Sa. Aku ingin kamu jaga kandungan ini. Aku gak mau kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kita. Bisa? Bisa, sayang. Mulai dari sekarang, aku mau nurut semua kata-kata dari suami aku. Aku akan diam aja di rumah, makan makanan yang sehat, minum vitamin, sama istirahat yang cukup. Syukur alhamdulillah. Yuk. Kayaknya gue mending kerja diam-diam aja di belakang Nino. Sedangkan gue bener-bener butuh pekerjaan itu buat nebus sertifikat papa yang udah digadein. Sudah sampai. Kamar papa. Di sini. Ini buka sendalnya dulu. Sini. Buka sendalnya. Satu lagi. Ya. Tidur sama mama, tidur sama papa. Tidur sama mama, tidur sama papa. Mama mana, Pa? Mama tidur di kamar lain, sayang. Sama-sama dong, Pa. Rena tidur sama papa aja.
maunya sama-sama. Emangnya Rena gak mau tidur sama papa berdua? Mau, tapi sama mama juga. Ya. Mas Al. Malam ini kamu tidur sama saya. Serius, Mas? Kenapa? Iya, tidur sama saya. Kok bisa, Mas? Gak usah GR. Ini Rena yang minta, bukan kemauan saya. Oh, ada Rena? Kok kamu bilang sama aku katanya gak ada Rena? Nanya terus ya. Mau atau enggak? Kalau gak mau yaudah. Mas gak fokus ya? Karena mau tidur bareng sama aku kan, Mas? Gak usah senyum-senyum. Bisa gak? Tidur jangan ngorok ya. Ngorok? Aku ngorok dari mana sih, Mas? Kamu tidur emang melek? Kayak tahu aja ngorok apa enggak. Pokoknya jangan ngorok. Galak banget sih. Untung sayang. Yaudah, sekarang kita tidur ya. Pa, mama tidur yuk. Ya, tidur yuk. Yeah.